Jumpa lagi di Es Tebu Manis Seger Channel, teman. Kali ini saya ajak lagi teman-teman untuk jalan-jalan di kota Jogja. Karena saya tiba di Jogja setelah siang menjelang sore dan saya belum makan siang, saya segera mencari makan. Dan saya menemukan seorang penjual mie goreng yang kayaknya enak deh. Saya coba dulu sore ini mie gorengnya. Kebetulan lokasi bapak ini mangkal ada di dekat hotel tempat saya menginap. Kita lihat cara pembuatannya, masih pakai kompor anglo atau pakai arang, tidak pakai kompor gas. Inilah yang menjadi ciri khas setiap penjual mie Jawa di Jogja. Kita tunggu mie gorengnya matang. Sepertinya proses pembuatan mie gorengnya sudah selesai. Taruh di piring. Nah, ini dia mie goreng Jawanya. Sedap, masih ngebul, friend. Ada acar timun. Mie-nya gede-gede. Masih ngebul, dan itu dia. Ada cabai. Hijau, yang sedap. Coba kita lihat, bongkar-bongkar dikit, dan wah, seperti yang sedap ini. Ada ayam suwir yang suwirannya cukup mantap, gede-gede. Saya makan sore dulu, saya makan mie gorengnya dulu ya. Tetap saksikan terus video ini. Oke, sip, mantap. Enak. Tambah lagi cabai rawit hijaunya. Makin sedap. Nggak lama kemudian, malam hari sudah lapar lagi. Nah, saya kembali lagi ke warung makan bapak tadi. Kali ini saya mencoba beli nasi gorengnya. Wah, itu gorengnya sampai apinya meletik-letik. Arang tuh ya. Mudah-mudahan nasi gorengnya juga enak. Nah, ini dah. Udah siap nasi gorengnya. Kita balik-balik lagi. Tadi saya minta ditambah kol cincang mentah ya, saya suka itu. Tak lupa cabai rawit hijau. Mari makan teman, kita nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lapar kita makan saja. Dari kedua menu tadi, mie goreng sama nasi goreng, aku lebih milih mie gorengnya. Tapi tergantung selera masing-masing ya. Oke teman, saya coba bagi lokasi tempat mangkalnya bapak penjual mie goreng Jawa tadi. Namanya Pak Nardi. Lokasinya berada di Jalan Sosro Wijayan, dekat Jalan Malioboro, Yogyakarta. Kasih mapnya dan saya kasih foto tempatnya. Silakan diserbu, diramaikan dan dilariskan.